Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, gua hajar benar-benar dia tadi malam. Dari kemarin kami minta ampun dia. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang, kuda kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya, saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang, Habib tidak jelas. Oh, saya dia kaget kan. Loh, Firza, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus, Dip. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gituin. Ada dia janji mau nikah, janji. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia, Kak Emma. Stres dia, Kak Emma. Tolong, Firza, tolong. Sudah, saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang, saya suruh orang lain aja mimpin. Eh, saya bilang, saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang, saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jangan coba-coba. Saya bilang, ampun Firza, iya. Tapi Kak, nggak jelas juga itu. Nggak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya, boleh. Tapi kalau dia yang ngomong, itu pinter-pinter dia kali. Kak Emma. Tentu Habib Rizik oke. Okay. Tapi Kak Emma, saya kasih kena bagiannya dari kemarin. Sampai tadi subuh dia WA, iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Oh, coba begitu. Saya bilang, Dit, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sabar, Bib. Habib punya keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan, Bib. Eh, Bib, saya bilang, pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya gituin. Dia, pertama dia ngamuk-ngamuk, kan Firja mau ini saya, udah Firja ini. Awal dia ngamuk tuh kayak mau, oh, saya lawan, saya nggak peduli. Firja saya stres, saya ngedrop. Eh, saya lebih stres, saya lebih ngedrop. Saya lawan kayak mau. Saya lebih, dia bilang, Firza, saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bib. Teman-teman saya semua menegur saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu. Sampai kaki saya jahit, saya gituin. Habib udah kelewatan batas sama saya ya. Perbuatan Habib sudah keterlaluan. Saya gituin, Kak Emma. Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta. Macam-macam saya ngomong, Kak Emma. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ngamuk, iya Kak Emma. Terus saya bilang gini, hei Habib, saya bilang ya, selama ini saya mau tanya sama Habib, Habib kan punya mata, Habib lihat, apa yang selama ini, saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik, semua jadi baik, bersatu, saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI, diklat, pengajian, ini itu, ikut, Habib suruh saya, Habib sarankan, iya, saya patuh dan taat. Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Oh, ngamuk saya Kak Emma. Akhirnya tau nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun. Tolong Firza, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, nggak mau lagi mimpin aksi ini Kak Emma. Bayangin. Nah, saya bilang, saya tidak ada niat ya. Tidak ada niat menteror, mengancam, ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan, kayak gituin. Saya bisa berteriak